Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berjumpa lagi di channel saya R.A. Selvi Saptya Dewi. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas 5 saya dalam diklat Sagusanov TOC Google Classroom, yang mana tugas 5 ini yaitu membuat dan menilai tugas. Yang mana sebelumnya saya sudah membuat tugas 4 yaitu berinteraksi proses belajar mengajar antara pendidik dengan peserta didik di Google Classroom. Nah, di tugas 5 ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat tugas untuk peserta didik, kemudian si peserta didik tersebut mengerjakan tugasnya, dan pendidik tersebut mengkoreksi hasil pekerjaan siswa tersebut atau peserta didik tersebut dan mengembalikan nilai atau hasil tersebut sehingga siswa dapat mengetahui nilai atau feedback dari tugas yang telah dia kerjakan. Nah, untuk lebih pahamnya, yuk kita lakukan tahap-tahap seperti ini. Di dalam Google Classroom, kita sebagai pendidik akan mempersiapkan atau membuat tugas yang mana nanti setelah diberikan kepada siswa, siswa tersebut akan mengerjakan dan menyiapkan hasil tugas tersebut, dan mana pendidik lalu akan mengoreksi nilai dan hasil pekerjaan dari siswa. Langkah pertama adalah kita klik dulu kelas kita. Ini kelas saya yang mau saya buat tugasnya. Kemudian kita klik tugas kelas. Lalu kita klik tanda buat. Nah, kita klik tugas. Seperti ini ya, cara memberikan tugas. Nah, kita buat judulnya, judulnya apa? Misalkan tugas IPA bab tata surya misalkan. Oke, kemudian petunjuknya itu adalah bagaimana kira-kira cara untuk anak peserta didik, bagaimana cara peserta didik tersebut untuk mengerjakan soal atau tugas yang kita berikan. Misalkan saya mau buat petunjuknya adalah, nah ini adalah petunjuk-petunjuk dalam mengerjakan tugas. Ini saya mau memberikan file Word yang sudah saya siapkan terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah menyiapkan file Word-nya. Ini kita pilih dari browser, kita pilih upload, kemudian kita browser karena sudah ada di laptop. Kemudian kita pilih filenya yang mau kita berikan kepada siswa kita. Inilah dia. Nah, jadi ini soal yang mau kita bagikan kepada siswa. Jadi siswa tersebut harus mengunduh terlebih dahulu file Word yang saya buat, kemudian nanti siswa menjawab baru diupload kembali di sini. Nah gitu. Jadi kalau sudah di sini ada pilihannya ya, ada untuk ini kita pilih tetap kelas untuk kelas saya saja karena kebetulan memang cuma ini. Semua siswa, kalau ini mau kita mau pilih untuk beberapa orang tertentu, kita centangnya kita hapus yang semua siswa, kita pilih orang yang mana. Tapi kalau memang untuk semua, kita klik aja yang di atas semua siswa. Oke. Okay? Kemudian poinnya kita kasih poin biasanya 100 ya. Poin maksimal. Kemudian batas waktunya kita tentukan. Saya tadi sudah mengatakan di sini waktu pengumpulan tugasnya sampai besok siang. Jadi kita batasi sampai besok. Besok hari Sabtu jam 12.00. Nah, seperti itu. Oke, okay, topiknya kita pilih tadi topik ini kebetulan IPA. Rubriknya karena dia sudah ada soalnya saya buat, jadi tidak perlu dibuat rubrik. Oke, kalau sudah kita tugaskan. Nah, seperti apa tampilannya ya, kita lihat. Oke, ini adalah tugas IPA Tata Surya, kita lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada tugasnya, judulnya, deskripsinya, dan ini link soalnya. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat soal yang dari link quizzes? Nah, kebetulan saya juga sudah buat sama ya caranya, kita mau pakai memberikan tugasnya berupa kuis, jadi kita buat tugas kuis. Di sini sudah ada langsung Google formulir, tapi karena saya sudah mempunyai linknya itu adalah
link quizzes dari quizzes, jadi kita tidak perlu memakai dari Google Form. Tapi kalau sudah ada di Google Form tidak apa-apa, kita pakai saja. Pilih judulnya adalah kuis tata surya. Petunjuknya, nah kita klik tambahkan. Kita akan menambahkan dari quizzes yang sudah kita buat. Kita klik berbagi link atau tinggal klik tautan link seperti ini juga bisa. Ini sudah sama saja mengcopy ya. Yang ini juga bisa, klik salin. Kemudian kita masuk ke dalam kelas kita. Kita pilih tambahkan link. Nah, linknya ini kita pastekan yang tadi. Tambahkan link. Nah, jadi deh link game quizzes-nya. Yang ini kita hapus aja karena kita tidak pakai dari Google Form tapi menggunakan dari quizzes. Kalau sudah, kita buat batas waktunya. Sudah kita atur topiknya IPA. Kemudian kita tugaskan. Jadi sudah ada dua quiz. Yang satu berupa tugas yang berasal dari file, yang kedua dari link. Seperti ini tampilan jika guru sudah memberikan tugas kepada peserta didiknya ya. Ada yang berupa tugas, ada berupa kuis. Jadi kita klik coba yang tugas baru nih. Nah seperti ini. Jadi nanti siswanya disuruh unduh dulu. Setelah diunduh nanti filenya, kemudian kita jawab seperti ini ya. Nanti kita jawab. Bisa jawab langsung, bisa juga langsung di print dulu atau dicetak dulu kemudian di foto ulang bisa juga. Jadi tergantung bagaimana anak-anak tersebut mengerjakannya. Kalau sudah kita kerjakan, kita print, kita kerjakan, kemudian cara mengirimnya adalah kita klik tambah atau buat. Nah, kemudian kita masukkan file. Kalau tadi kita sudah mengerjakan, kita upload, kita sudah menyimpannya dalam komputer, kita tinggal jawab. Nah, kita tinggal upload, kita pilih dari jawaban yang tadi kita upload seperti ini. Kita pilih di mana kita simpan jawabannya. Yang sudah siswa isi, sudah peserta didik jawab, kemudian di-upload kembali. Ya, kemudian kalau sudah kita harus klik serahkan. Kalau tidak nanti tidak akan kelihatan kalau kita sudah mengerjakan tugas. Jadi si siswa itu juga harus diingatkan untuk klik menyerahkan seperti ini. Kalau sudah diklik serahkan, nah klik serahkan, nanti tugasnya akan muncul di bagian kelas versi pendidik ya atau si guru. Kemudian kita bisa tambahkan, mohon di Bu saya sudah mengerjakan. Kita bisa konfirmasi ya. Nah, bagaimana tampilan dalam versi guru? Kita klik di Google Classroom-nya. Ini. Nah, jadi untuk siswa yang sudah mengerjakan, nah sudah ada dua orang yang mengerjakan. Nah, kita lihat ya tugasnya ya, siapa saja yang sudah mengumpul. Sudah ada Kennedy sama Ajeng sudah mengerjakan. Nah, jadi kalau sudah mengerjakan kita klik misalkan pekerjaan dari Pak Kennedy. Kemudian ini dia, kita klik, ini jawabannya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kemudian kira-kira sudah kita periksa nilainya bagus, kita tinggal berikan nilai 100. Kalau sempurna, kita tambahkan feedbacknya, klik mantap atau bagus. Ya, bagus sekali nak. Kemudian kita kirim supaya si siswa tersebut semangat dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Ini juga kita bisa klik juga, kita klik lihat jawabannya kira-kira sudah benar. Mantap. Klik. Kemudian kita kasih nilai. Oke. Kasih nilai di sini ya. Terus kemudian klik kembalikan. Kalau tidak dikembalikan juga nanti siswa tersebut tidak terlihat ya jawaban apa nilainya seperti apa, jadi harus diklik kembalikan. Oke, kita lihat lagi.
di bagian tugasnya. Oke, nah kalau sudah tadi sudah ada dua yang menyerahkan karena sudah dinilai, jadi tulisannya tetap dua yang dinilai. Masih ada lima orang yang belum mengerjakan. Ya, jadi siapa-siapa aja ini berarti belum mengerjakan yang kedua. Demikian tugas 5 saya, yaitu membuat dan menilai tugas, di mana yang membuat adalah si guru, kemudian si peserta didik juga mengerjakan dan mengirimkan tugas tersebut, lalu guru tersebut menilai dan memberikan feedback terhadap tugas yang dikerjakan oleh siswa. Oke, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.